Halo, 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 halo. Kembali lagi dengan saya, si gamer ganteng idaman. Yo, ngomong-ngomong soal gamer ganteng idaman udah di-delete ya. Aduh, sedih banget sih sebetulnya. Ya, enggak sedih-sedih juga sih. Cuman, ya perasaan ada yang beda gitu di channel, di YouTube kita gitu. Karena hilangnya seorang yang pencetus di Indonesia pertama kali gitu. Gamer-gamer kayak gitu. Ya, gimana ya? Apa boleh buat? Ya gimana ya, ambil positifnya aja gitu. Dia orangnya supel walaupun ngomongnya agak kasar ya, tapi ya udahlah. Ya ambil positifnya aja, hilangkan negatifnya. Oke, sekarang kita mulai tutorial. Apa itu tutorial pada kali ini? Sebelumnya saya mohon maaf pada teman-teman apabila sebetulnya kalian udah tahu ataupun sudah merasakannya, dan juga mohon maaf apabila video ini agak telat untuk diuploadnya. Oke, sekarang kita mulai. Gimana sih caranya? Oh ya, bagi yang ngerasa video ini udah tahu gitu, silakan komentar ID kalian aja, ID Mobile Legend kalian. Nanti kalian akan mendapatkan diamond gitu ya. Nanti kalau video ini udah sampai 100.000 viewer, dan video sebelumnya juga yang tentang border juga, silakan di komen ID Mobile Legend kalian. Nanti saya akan ngundi biasa ketika udah sampai 100.000 viewer. Pokoknya kalian subscribe channel ini, kalian centang notifikasi dan komentar dan share. Pokoknya terima kasih yang sudah berbuat baik kepada saya. Oke, tanpa basa-basi lagi kita langsung masuk. Nah, gimana caranya mendapatkan border nih? Awalnya kan kita cuman kayak gini. Oh, bordernya nanti kita akan mendapatkan yang bagus nih. Kita klik di sini ESM. Nah, kita di sini ada ESM. Kok gak ada Star Protected? Kok gak ada sih? Kok di ESM gak ada? Oh, di ESM nggak ada. Seharusnya sih ada nih. Kalau aku bohong dosa nih. Kalau tadi caranya gitu, kalau di server advent, mungkin server advent, tapi mungkin barangkali kalian sudah tahu di server biasa juga udah ada. Nih, kita advance server. Kita masuk ke advance server. Nah, ini kita sudah masuk ke server advent. Nah, kalau misalkan tadi saya tuh udah dapet kayak gini. Nah, like walker. Tetapi kalau kita milih yang bukan tigreal, nanti akan dapat yang ini. Nah, seperti ini bordernya. Jadi bagi teman-teman, apakah di server yang biasa itu bisa dapat ini atau tidak, silahkan komen. Tapi kalau di server advent bisa loh. Oke, sampai sini saja. Nanti silahkan komen ID dan
apa ya, komen apakah bisa di server biasa mendapatkan ini. Oke, sampai sini saja. Thank you. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.